Selamat siang para peserta webinar yang saya hormati. Saya Arliana, ya, moderator dalam acara kali ini. Webinar hari ini, 11 Juni 2020, merupakan webinar kebipaan kedua yang dimotori oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau LBI FIBUI. Nah, untuk itu saya mewakili para peserta di sini mengucapkan terima kasih kepada LBI yang telah memfasilitasi seminar online yang akan berlangsung selama satu jam ini. Ya. Nah, untuk para peserta webinar seri pertama ya yang diadakan pada 9 Juni 2020 lalu, saya ucapkan terima kasih atas respons positifnya. Kami bisa lihat itu di polling, terima kasih ya. Dan terima kasih juga ya saya sampaikan untuk para peserta webinar ya seri pertama kemarin yang sangat antusias ya memberikan pertanyaan, saran dan juga kritik yang membangun. Ya dan selamat datang di webinar kebipaan LBI seri kedua. Oke. Okay. Sebelum saya uh, mulai webinar kita hari ini ya, saya ingatkan dulu bahwa bapak ibu yang sudah berhasil masuk ke ruangan Zoom ini sudah otomatis terdaftar sebagai peserta, dan itu artinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat beserta link video siaran ulang dan flyer akan dikirimkan oleh panitia kami seminggu setelah pelaksanaan webinar. Jadi, mohon bersabar ya. Ya, dan mengenai sertifikatnya sendiri sebagai informasi, Bapak Ibu yang mengikuti tiga webinar ya akan mendapatkan tiga sertifikat. Ya, yang mengikuti dua webinar pasti akan dapat dua sertifikat. Nah, yang hanya mengikuti satu webinar otomatis hanya mendapatkan satu sertifikat. Ya, silakan ditunggu satu minggu dari sekarang akan tiba ya sertifikatnya di Surelanda ya. Informasi satu lagi, kemarin itu ada banyak sekali pertanyaan tentang materi ya. Itu materi yang disampaikan oleh pembicara di webinar itu bisa dibagi atau tidak ya. Mohon maaf sekali ya, tidak dapat dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Terus kalau saya mau tahu materinya gimana dong? Jangan khawatir ya, bisa nonton siaran ulangnya di website LBI. Gimana tuh? www.lbifib.ui.ac.id. Nah, nanti kalau sudah ada bisa nonton di sana ya. Oke. Baiklah. Sama seperti webinar pada Selasa lalu ya, pada siang hari ini Tentu saya tidak sendiri, ya. Yang paling penting itu pembicaranya harus ada, ya. Siapa dia? Ibu Cynthia Vientiani. Ya, saya mau sapa dulu. Ibu Cynthia. Iya, Ibu Lia. Saya muncul, Halo. kan? Halo. Halo. <tuh> iya, saya bisa lihat wajah Ibu di sini. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Halo. Halo, Ibu Cynthia. Ya, sudah. Bisa, oke, okay, baiklah. Iya, sudah bisa lihat saya. <laughs> baiklah, Ibu Lia. Oke, okay. terima bisa. kasih. Ya, sudah. Oke, okay. baik, Ibu Sintia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami di sini. Ya, sama-sama, ya, ya. Ibu. Bagaimana kabarnya? baik alhamdulillah ibu ya bagaimana alhamdulillah ya sehat walafiat ya ibu sekarang di depok begitu iya saya di depok semoga internetnya stabil ya amin saya yang di kebayoran juga berdoa yang sama ibu ya oke baik para peserta webinar sekalian ya sebelum kita masuk lebih jauh saya akan infokan dulu ya sepak terjang ibu sintia di dunia kebipaan ya. Ibu Sintia Vientiani ya saat ini tercatat sebagai pengajar tetap di LBI FIB UI. Ya, selain aktif mengajar, Ibu Sintia ini juga berperan penting dalam perancangan beberapa tes bahasa Indonesia di LBI. Seperti satu, tes penempatan program BIPA reguler, dua, tiba akademik, ya tiga tiba TKA dan yang keempat tes diagnostik ya tidak hanya itu loh Ibu Sintia ini juga menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk pengembangan kurikulum BIPA bukan hanya di LBI ya melainkan juga di SEAMEO program darmasiswa dan Badan Bahasa nah, terakhir Ibu Sintia ini juga pernah menjadi dosen tamu nggak main-main loh di jurusan studi internasional Universitas Sydney ya benar begitu ibu ya oke okay. uh, yeah. oh, Universitas teknologi Sydney mohon maaf terima kasih untuk uh, koreksinya ibu ya nah hebat sekali kan ibu Sintia ini nah. pembicara sudah apa yang belum saya perkenalkan top Topik, saudara-saudara ya. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Ya, Ibu Sintia akan membawakan topik tentang pengajaran tata bahasa Indonesia. Nah, saya mau kasih pengantar sedikit, boleh ya? Boleh, boleh. Nah, mungkin Silakan. ya, ada beberapa dari bapak ibu sekalian yang mengajar kelas tata bahasa pernah mengalami situasi-situasi seperti ini. Kita sudah menjelaskan ya. Ya, bagaimana bisa mengerti semuanya? Mengerti ya, imbuhanmu me ya. Terus wajah pesertanya gini. Bingung ya, ya. Dari air dari dari air mukanya itu bikin kita jadi tidak peduli apa, tidak percaya diri sekali gitu ya. Wah, kayaknya mereka tidak mengerti nih gitu ya. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah kita menerima WhatsApp malam-malam. Selamat malam, Ibu Lia. Saya Lalala dari kelas 2B. Saya dan teman-teman hari ini tidak mengerti apa Ibu bicara. Tolong, besok Ibu jelas lebih baik. Nah, situasi kedua itu ya, situasi ketiga. Jangan sampai Anda seperti ini ya, dipanggil sama atasan atasannya panggil <tuh> uh, Arliana begini ya ajar uh, di kelas 2 B kan ya ini uh, peserta sudah memberikan surat kepada uh, manajemen surat cinta ya uh, seluruh peserta di sana berharap Uh, mereka uh, ingin guru tata bahasanya diganti, begitu jadi mohon uh, Ariana berlapang dada ya, dengan situasi <laughs> seperti ini. Bensok, Aduh, jahat silakan, banget, gitu. uh, masuk lagi ya, masuk lagi ke uh, proses pemagangan. Nah, kalau pernah mengalami setidaknya satu dari tiga situasi tadi, kehadiran Anda di sini tepat sekali ya, karena itu artinya Anda perlu pencerahan dari. Ibu Sintia. Ya, Ibu Sintia, sudah siap? Ibu, ya, Ibu ya. Iya. Bu, tolong, Bu, tolong ini ya, berikan tips khusus ya, mengajarkan tata bahasa yang kita tahu ini sulit. Ya, ini sulit. Bagaimana caranya supaya dipahami dengan mudah oleh pemelajar BIPA. Ya, Ibu Sintia saya persilakan untuk menyampaikan materi, dan para peserta webinar sudah boleh menuliskan pertanyaan berdua. silakan Ibu Sintia. Terima kasih, Ibu Arliana. Uh, semoga bercakap satu jam, jam ke depan, ya. Oke, okay, uh, ya. Uh, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman uh, semua. Uh, perkenalkan, saya Sintia. Tadi Ibu Lia sudah perkenalkan panjang lebar. Uh, sebenarnya, saya di sini tujuannya untuk berbagi, dan saya uh, berterima kasih kepada LBI sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Uh, dan tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada para uh, apa namanya leluhur BIPA di BIPA UI, khususnya Ibu Felicia, yang sedang menonton. Kemudian ada Ibu Dwi, Pusvitorini, ada Bapak Toto, ada Bapak Untung, dan ada Ibu Erni dan rekan-rekan pengajar semua yang sudah mengajari saya bagaimana belajar selama ini. Oke, okay, uh, saya akan uh, berbagi uh, berbagi tips ya. Sebenarnya uh, mungkin ada empat tips besar yang akan saya bagi kepada uh, Bapak Ibu sekalian uh, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah lebih Uh, hebat daripada saya sudah lebih, lebih jago tapi uh, izinkan saya untuk berbagi tips saja Oke okay, Baiklah uh, pertama saya akan share screen saja langsung ya Oke okay. uh, ya ini ya okay. yeah, uh, ini adalah judulnya ya kita mulai 30 menit ke depan pertanyaan pertama adalah uh, di sini yang paling saya ingin tanya kepada Bapak/Ibu, silakan ketik di kolom chat. Apakah Anda berpikir bahwa tata bahasa perlu diajarkan kepada pemelajar? Silakan ditik. Apakah perlu diajarkan kepada pemelajar? Perlu, 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 perlu. Hampir semua menjawab perlu, perlu, perlu. Oke, stop dulu Bapak/Ibu. Itu pertanyaan yang pertama. Iya, sangat perlu, 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 iya. Oke. Uh, kita lihat yang berikutnya, pertanyaan kedua. Stop dulu, Bapak Ibu. Yang kedua, Anda mempedulikan tidak setiap pertanyaan pembelajar yang berkaitan dengan tata bahasa. Artinya, ketika mereka tanya tata bahasa, mereka uh, ada, ah uh, nanti saja, nanti saja. Apakah Anda mempedulikan mereka? Tentu harus peduli. Ya, 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 oke, okay. ya, jadi. Semua sepakat dengan saya ya bahwa kita perlu mengajar kata bahasa dan kita mempedulikan setiap pernyataan pemelajar yang berkaitan dengan kata bahasa. Mengapa seperti itu? Karena berdasarkan buku yang saya baca ada banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa pengajaran bahasa yang hanya mementingkan fungsi tetapi menganaktirikan bahasa tata bahasa atau mengabaikan dinilai tidak ajak jadi kita sebagai pengajar bahasa atau uh, sebagai uh, apa namanya lembaga pengajaran atau universitas pasti akan mengajarkan tata bahasa untuk pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. baik uh, terima kasih Sekarang saya akan mulai untuk slide kedua oke okay harus segera direspon katanya. Apakah, pertanyaan lagi, ada sedikit ketakutan dalam diri Anda ketika ditugasi mengajar tata bahasa? Takut atau enggak? Silakan jawab. Iya, ada yang menjawab tidak. Ya, ada, iya, 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 tidak, tidak, tidak takut, tidak, iya, 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 oke. Okay. Ada ribuan orang, enggak tahu ya, Eh, ini pulingnya mungkin nanti kita bisa takut bu katanya begitu ya, Lu yang takut. Oh ada yang pede aja, ada yang jawab boten. Oke. Okay. <laughs> Kalau saya sendiri waktu awal-awal saya uh, takut karena saya mulai mengajar tahun 2004. Saya itu harus um, materi kali magang, bukan hanya berhenti di situ, dan saya takut sekali kalau dijebloskan ke dalam tata bahasa. Tapi untungnya, saya punya senior-senior uh, yang sangat, 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 sangat uh, membantu saya. Oke, okay, kemudian kalau misalnya ada banyak tadi yang jawab, takut, takut, takut gitu ya, sebenarnya ya, jangan takut, Anda tidak sendiri, banyak pengajar juga mengatakan bahwa mengajar tata bahasa menyebabkan kegalauan, gitu ya. Aduh galau, dipikir, aduh tadi bagaimana ya jawabnya, seperti itu. Nah, kenapa kegalauan itu terjadi? Ya, itu tadi tuh ada yang jawab di chat, takut siswanya tidak paham. Betul sekali, ini yang menyebut, menyebabkan ya, pertama Anda mungkin tidak dapat menyampaikan materi tata bahasa dengan baik dan yang kedua juga Anda merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan pemelajar sehingga Anda merasa dihakimi atau kehilangan muka sebagai pengajar. Mungkin itu adalah ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri Anda. Oleh karena itu, oleh karena itu, tips yang pertama dari saya ini kayak ini ya macam acara TV. Tips yang pertama, adalah ini dia bekali diri anda dengan pengetahuan tata bahasa Indonesia sebelum mengajarkannya jadi bekali diri anda dengan pengetahuan tata bahasa Indonesia sebelum mengajarkannya ya ini pasti tips yang umum pasti semua orang harus seperti itu ya Kenapa Anda harus membekali diri dengan pengetahuan tata bahasa? Kalau kita lihat, bahasa ibu kita adalah bahasa bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. So, kita memperoleh dan menggunakan bahasa Indonesia secara otomatis sehingga kita berpikir dapat mengajarkannya dengan mudah. Anda berpikir karena saya orang Indonesia, saya bisa mengajarkan tata bahasa atau mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi tunggu dulu, kenapa? Tidak semudah itu ya ketika mengajarkannya. Maaf, ini chat saya tidak bisa ditutup. Oke. Karena bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, kita bukan berarti bisa secara otomatis menjelaskan kepada pembelajar. Pasti kita harus punya kontrol kemampuan tata bahasa kita. Nah, ini kiat yang Pertama, dari saya sekarang kita lihat dulu sedikit merefresh, apa namanya, merefresh kepala bapak ibu dan merefresh kepala saya juga. Tentunya, nah, pengetahuan tata bahasa seperti apa yang harus kita punya. Oke, sekarang kita ambil contoh kasus dari kata "buka". Buka tahu ya, bukan buka baju, bukan ya, bukalah pokoknya buka membuat semuanya jadi buka dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya adalah jika Anda pengajar bahasa Indonesia coba jawab pertanyaan. Imbuhan apa saja yang dapat melekat pada kata buka? Silakan jawab di kolom chat. Imbuhan apa saja yang melekat pada kata buka? mem, di, di, mem lagi terbuka di, di di ter di meng di ter. Oh ya, oke. Okay. Ter lagi. Oke. Okay. Ya. Uh, oke okay, ada penan segala macam ya. Okay. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Ibu. Ini yang saya dapat sih, saya kumpulkan apa yang bisa. Ada kata kerja membuka. Nah, di dalam chat tuh banyaknya tadi ada me, ada ber ya ada ter tapi membukakan itu mekannya belum muncul tuh membuka membukakan membukai ada membukai dibuka dibukakan dibukai terbuka berbuka lalu ada kata bendanya kelas katanya pembuka bukaan pembukaan keterbukaan dari imbuhan-imbuhan e, yang anda kumpulkan yang saya kumpulkan juga anda bisa mengajarkan semuanya dengan cara tertentu saya uh, apa namanya bagus kalau begitu ya oke okay. ya stop dulu bagus ya sekarang saya tanya lagi ya sekarang coba pasang kata dan gambarnya saya punya empat gambar satu dua tiga empat satu dua tiga empat pilihannya satu a dua uh, b membukakan c terbuka dua D membuka. Silakan pasangkan satu sampai empat. Satu apa B, dua apa tiga apa. Silakan. Hadiahnya sepeda. Saya nggak boleh <laughs> Oh, langsung aja satu dua tiga empat. Jangan itu satu A. Oh, satu A. Satu B, satu B, satu satu B. Satu, dua, 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 a, 2A, 2C. Wah, variatif sekali nih jawabannya. 1B, 2A, 3. Aduh, kehilangan. Membuka, membukai. Oh, itu jadi. Aduh, nanti deh. Kesok. Ya, Oke, okay. nomor 1 jawabannya pasti membukakan. ya Jadi nomor 1 jawabannya B. Oke, okay. nomor 2 jawabannya Membukai D jadi satu, membukakan dua, membukai ketiga, membuka keempat, terbuka. Benar enggak? <laughs> Oke, okay. ada masih salah juga ya? Oke okay. <laughs> ya, enggak apa-apa ya. Artinya ini refleksi diri aja ya, bahwa Anda sudah bisa... apa namanya? mengetahui kata buka yang sudah bisa dianalogikan dengan gambar ya. Oke, membuka nomor satu membukakan ya. Dua membukai konteksnya mungkin nomor tiga membuka a yang nomor empat adalah terbuka. Nah ini udah udah tahu imbuhannya ya. Sekarang dari belajar imbuhan itu kita maknanya apa? lalu ada pola kalimatnya enggak membuka maknanya apa membukakan maknanya apa membukai maknanya apa halo bisa dengar saya oke membuka maknanya apa ayo membukai maknanya apa ada ada perbedaannya silakan ditulis perbedaannya Kok tidak ada muncul? Bukai banyak repetitif. membukakan untuk orang lain. Oh ini mah udah pintar pintar semuanya. Membuka, membukai, oke, membuat jadi terbuka, 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 bagaimana? Yang dibuka lebih dari satu, apa? Yang dibuka lebih dari satu, Pak. Oh, kado kadonya ya. Terbuka tadi sengaja. Bagaimana terbuka tanpa disengaja? Terbuka tidak disengaja terbuka, adjektiva. Oke, okay, baik. Uh, ya, ini ada Ibu Penny. Ini bagus nih melakukan terbuka dalam kondisi terbuka nih. benar, sudah dalam keadaan Jadi kata terbuka itu tidak tidak ada kaitannya dengan makna sengaja. Tidak sengaja, sorry. Ada ya contohnya yang Mirna membukai kado-kado ulang tahunnya. Memang kita membutuhkan uh, objek yang banyak ya artinya sebenarnya sebenarnya artinya repetitif yang artinya dilakukan berkali-kali. Bisa objeknya banyak, bisa juga objek satu tapi melakukannya berkali-kali. Dan yang uh, yang D itu pintu kelas itu terbuka. Terbuka uh, ini kalimat Katanya kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Ini pusing sekali mereka berpikir seperti ini. Kenapa? Subjeknya tidak melakukan ya. Subjeknya bukan pelaku, subjeknya dalam keadaan. Oke, okay, baik. Sudah, pengetahuannya sudah bagus Bapak Ibu. Sekarang, kalau sudah punya bekal yang banyak untuk mengajar tata bahasa, sudah punya pengetahuan, sudah hafal, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah, ya, kita harus belajar tentang tata bunyi misalnya dari bunyi mem meng, meneng, dan lain-lain itu kemudian kita juga harus belajar kata-kata yang tadi kontras imbuhan perbedaan kelas kata dan maknanya apa bagaimana Nah, kemudian tata kalimatnya, tadi subjeknya diisi apa? Kalau membukakan, subjeknya orang, objeknya orang yang di, melakukan tindakan untuk orang lain. Jadi ada objek yang kedua yang mendapat manfaat dari objek pertama. ya Kemudian, ada nggak objeknya? Itu harus punya pengetahuan seperti itu ya. Kata terbuka, subjeknya apa? Begitu ya. Nah, kita harus mempunyai pengetahuan itu. Kemudian kita juga harus tahu konteks atau situasi pemakaian tata bahasa tersebut. Baiklah, ini sudah ya pengetahuan tata bahasa. Berikutnya adalah, ya tadi mungkin kalau secara sekilas semua sudah punya pengetahuan tata bahasa Indonesia untuk mengajar. Ini hanya hanya contoh kata buka ya, masih banyak kata yang lain. Oke, yang berikutnya yang kedua, kiat ya, kedua adalah persiapkan kalau mau dipahami baik sudah paham anda sendiri diri anda sendiri sudah paham sudah mengerti bagaimana kita mentransfernya bagaimana kita menyampaikannya cara mengajarkan tata bahasa kapan diajarkan agar mudah dipahami seperti itu tipsnya ya strategi mengajarkannya itu hal yang cukup penting untuk apa anda tahu tata bahasa misalnya anda tahu tentang mekan anda tahu tentang membuka kata, lalu Anda jelaskan kepada peserta. Membukakan itu artinya, oh saya sebagai pemajar tidur. Atau yang tadi Ibu Arliana bilang, tiba-tiba e, dapat surat cinta. Ganti saja pengajar tata bahasanya. Kenapa? Karena Anda menjelaskannya dengan cara menjelaskan kepada mahasiswa Indonesia mungkin yang sedang belajar linguistik. Itu sangat-sangat membosankan. Uh, Oke, okay. bagaimana ini hanya ada sedikit tips dari saya apakah mengajarkan tata bahasa diajarkan secara eksplisit? Jadi hari ini kita belajar imbuhan Mekah, lalu menjelaskan berbagai pola dan strukturnya. Nah, itu tadi udah muncul ya di kolom chat. Apakah secara eksplisit atau secara implisit, diam-diam ketika komunikasi? Bukan seperti ini, bukan seperti itu. Apakah dipajankan secara induktif? Mereka berpikir apakah mereka sudah mengetahui dari awal apakah lewat input atau lewat output ketika produksi. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu, mana yang lebih baik? Silahkan uh, tulis di kolom chat. Kalau menurut Anda, gimana cara mengajarkan yang terbaik agar mudah dipahami? Oh, langsung contoh nomor dua secara implisit. Ada lagi kapan? cara yang tepat nomor 2 nomor 2 nomor 2. Aduh ini kenapa ya? Bus ya. Nomor 2 nomor 2. Oke, langsung contoh. Oke. Semua semua semua. Oke, semua banyak menjawab semua ya, semua. Internet saya sepertinya tidak stabil ya. Semua 1 2 3 1 2 3. Ya, oke, okay. uh, sebenarnya jawaban Bapak Ibu jawab ibu sudah cukup baik eh, pas dari apa namanya ada yang menjawab dua dan tiga katanya begini katanya ya dan saya percaya hal itu drilling berarti melalui oral atau written berarti itu output ya bergantung situasi kebutuhan ya oke okay, benar Katanya begini, dari kegiatan komunikatif Kegiatan komunikatif itu, ya, katanya ya dipercaya bahwa ketika pembelajaran uh, pemelajar di, aja. Iya, suaranya masih putus-putus. Ketika ya, ketika itu ini adalah contoh yang bisa dipajangkan. Ya, suara saya masih terputus-putus ya. Oke, ini adalah contoh dari saya sedikit. Ya, uh, ini saya ambil keadaan, ya, seperti diulang. Kemudian, oh, mereka akan belajar membaca tentang uh, manfaat kopi, ya, manfaat kopi bagi wajah. Ini ada manfaat. Lalu, pertanyaan yang kedua, seperti ini: ada berapa manfaat kopi yang dijelaskan di dalam teks? Ada tujuh, ya, saya langsung jawab aja. Bagian tubuh, apa yang mendapat manfaat dari kopi wajah? Oke okay. Kemudian kopi mempunyai manfaat apa saja pada bagian wajah berikut. Oke, pada bagian kulit wajah. Kopi bisa mengangkat sel kulit mati, nomor satu. Nomor dua, melembutkan, menghaluskan kulit. Yang ketujuh, mengencangkan kulit wajah. Kemudian yang kedua, bekas jerawat. Apa? Oh, fungsi kopi menyamarkan. Kemudian ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Fungsinya adalah menyamarkan. Lalu fungsinya kopi untuk pori-pori ternyata mengecilkan. Sebenarnya saya tujuannya hanya ingin tahu manfaat kopi, ya. Tetapi dari situ kita bisa melihat, ini saya ambil materi otentik ya. Manfaat kopi kita bisa mengajarkan oh di dalam teks ini ternyata ada imbuhan mekan silakan Anda buat kalimat ya memiliki imbuhan mekan di sana. Kopi dapat mengecilkan pori-pori contohnya dan mereka bisa mengutip hal itu di dalam teks. Kemudian kata apa saja yang melekat pada imbuhan mekan? Oh, ada kata lembut, ada kata halus, ada kata samar, ada kata kecil seperti itu, ada kata kencang. Nah, kegiatan yang berikutnya, sekarang bersama teman Anda, carilah teks atau manfaat atau keunggulan dari sebuah produk. Ya, jadi eh, di dalam contoh teks di atas tadi saya melibatkan tindakan ya, mendeskripsikan manfaat untuk kopi e, untuk wajah. Dalam teks tersebut saya pakai mekan yang bermakna kausatif ya. Kausatif itu adalah ya Anda mungkin sudah tahu semua secara linguistik adalah membuat jadi membuat objek menjadi. Kalau carilah Bapak Ibu, banyak dipakai di dalam produk produk-produk apa ya misalnya membesarkan blablabla, bla bla mengecilkan da, seperti itu cobalah cari. Lalu imbuhan mekan ini bisa diajarkan kepada pembelajar tingkat madya rendah. Jadi dari kegiatan komunikatif ini diharapkan mereka juga bisa belajar kata bahasa yang imbuhannya mekan. Oke, itu dari saya. Kemudian eh, ini langsung kiat ketiga dari saya lagi setelah kiat pertama Anda harus punya pengetahuan tata bahasa, yang kedua kemampuan mengajarkan dan membuat strategi pengajaran, lesson plan seperti apa, RPP-nya seperti apa, kemudian apa namanya, iya, <coughs> kemudian apa namanya, saya hanya bisa berbagi sedikit ya, jangan menerjemahkan langsung ke dalam bahasa asing kita memang mengenal tata bahasa universal tapi kita juga mengenal keunikan bahasa. Kemudian misalnya ada contoh di mana di mana itu kan kalimat bahasa Indonesia untuk bertanya, di mana untuk bertanya arah. Nah, tapi sekarang dipakai untuk menjadi kata seperti pengganti yang gitu ya atau tempat. Kami pergi ke restoran di mana? Di mana? Di mana teman kami merayakan pesta ulang tahunnya. Ini hasil menerjemahkan dan itu sangat-sangat tidak bagus dalam bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, ya maaf saya putus, saya juga tidak tahu tiba-tiba kenapa di Depok seperti ini. Kemudian kiat yang keempat, anda sebagai pengajar tata bahasa harus sadar ya, sadar betul ada perbedaan pemakaian ragam formal dan informal dalam tata bahasa pun terjadi. Kata dibukain, bisa bermakna dibukai atau dibukakan, atau kata kebuka yang bisa mengganti kata terbuka sebenarnya. Lalu ada konjungsi makanya yang mungkin arti formalnya oleh karena itu. Kemudian kita juga harus sadar ada bentuk berterima dan tidak berterima. Salah di sini ada preposisi kepada ini, ini pertanyaan-pertanyaan ini mereka ya. Bukan saya yang mengada-ada, lalu saya menjawabnya ini dalam formal seperti ini, dalam informal seperti ini. Saya akan menjawab seperti itu ya. Kemudian, oh, itu berterima dalam bahasa Indonesia, tapi tidak, 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 tidak ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa. Kenapa kepada tidak bisa seperti itu dalam kalimat ini? Lalu, saya juga mungkin akan menjawab uh, dengan kalimat gini. Kami akan men-youtube-kan pelatihan ini. Kira-kira kalimat ini aneh agak gitu? Mereka eh, kadang punya banyak hipotesis di kepalanya setelah belajar. Mungkin mereka udah belajar mekan yang artinya memvideokan, me, apa membukukan, lalu kemudian mekan yang maknanya apa namanya eh, memasarkan, memasukkan ke dalam satu tempat. Ya, mereka akan bertanya seperti ini. Mungkin saya akan jawab ini potensial ya bisa secara tata bahasa tapi mungkin orang Indonesia belum pakai seperti itu itu anda harus ada. perbedaan bahasa pelajar itu yang paling banyak masalah adalah kalimat aktif dan pasif dan yang terakhir kita perlu sekali alat bantu untuk mengajar apalagi untuk yang baru baru belajar kita perlu gambar kita perlu konteks kita apapun -apa video dan lain-lain Ya, saran saya banyak membaca, bertanya, terus berlatih, makin banyak berlatih mengajar, makin banyak ilmu yang karena dalam kondisi seperti ini, pembelajar sudah menyerap dan merasa tidak putus asa. Artinya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada perbedaan kebudayaan dan perbedaan apa namanya perbedaan-perbedaan itu di bahasa saya nggak ada bu di bahasa ini ada itu itu sering sekali mereka seperti itu dan kadang-kadang kalau mereka putus asa ibu ini eh, bahasanya maksudnya apa ya bu seperti itu itu eh, sebagai pengajar kita juga harus bersimpati kepada mereka untuk menjawab menjawab itu dan kemudian juga apa namanya eh, yang paling menyenangkan memang belajar berusaha ada di posisi mereka sebagai pembelajar, itu sih saya, uh, iya semoga bermanfaat seperti itu, saya kembalikan ke Ibu Arliana bu Arliana Ruk, materi Ibu Arliana. Iya, saya masih ada di sini, Ibu Sintia, tidak pergi kemana mana Nah, iya. Yes. Ibu Sintia, untuk penjelasannya. ya, memang tadi ada uh, beberapa kali uh, yes. apa? Yes. Uh, terputar, yes. Ya, tetapi alhamdulillah masih kita tersambung lagi. Oke, baik. Uh, Ibu Sintia, hmm. kalau boleh saya rangkum ya di ya, sini. Ibu Arliana. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengajaran tata bahasa ini, begitu maksud ibu ya? Iya, ya. betul. Pertama, penguasaan materi. Ya, iya, temu, betul ya. sekali. Kedua, strategi pengajarannya. Mm hmm. Ketiga, ada poin-poin ya yang berkenaan dengan aspek komunikasi dan ini sangat perlu untuk disadari para pengajar ya dan ada satu yang baik tidak langsung terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya karena Betul. tadi satu padanannya tidak selalu sama Ya, atau mungkin juga jangan-jangan nah, peserta kita itu juga bahasa ibunya bukan bahasa Inggris begitu ya betul, Bu ya, jadi kalau Ibu dia Liga, terjemahkan juga betul dia sama bingung Liga. ya gitu sama <laughs> sama sebelumnya begitu ya Ibu Sintia, ya, oke, okay. ya baik ya Ibu Sintia tadi sudah buka bukaan Ibu Sintia, ini tadi kenapa sih Bu pilih kata buka untuk contoh Bu? Benar, <laughs> ada <laughs> itu inspirasi aja ibu lia hmm. supaya pikiran ah. saya terbuka seperti itu. Oh, oh gitu. Oh, terus kemudian okay. juga mungkin kata buka, hmm. iya lumayan banyak dipakai ya. Misalnya dalam non formal, eh bukain dong pintunya gitu. Eh pintunya kebuka tolong bu tutupin gitu misalnya ya kan kata-kata uh, iya, itu betul. sih. <laughs> Oke okay, baik ya. Jadi saya tadi ketika ya. Ibu menjelaskan saya langsung pikir, oh hari ini Ibu Sintia sudah buka-bukaan tentang pengajaran Bukaan tata ya, bahasa. Ya. Ada pembukaan juga. Benar sekali. Oke, okay, Ibu Sintia, sebentar saya menyapa kembali para peserta webinar yang saya hormati ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan yang sudah panjang di fitur Q&A hari ini oh, iya, saya meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling hari ini ya. Klik ya, klik jawaban yang sesuai dengan hati nurani Anda ya. Jangan lupa submit ya. Oke. Ibu Lia ada pertanyaan tuh di chat. Uh, materi Yop. kita bagikannya lewat YouTube kan ya. Iya, jadi materinya mohon maaf tadi sudah saya sampaikan di bagian awal ya materi tidak diberikan kepada uh, anda sekalian ya kalau mau tahu materinya ya silakan nonton lagi ya di website ya. LBI atau di YouTube ya. Oke, ibu Sintia sudah siap ya. menjawab pertanyaan? Ya. Oke ya, siap siap Ibu Lia ya. kayak ujian lagi. Nah, nah, tadi ibu, 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 ibu coba cek bu kalimat saya benar nggak bu? Tadi saya sudah membuka bukai Q&A gimana bu? Membuka-buka kayak gitu ya. Sebenarnya sih kata mau kata membukai itu. Lah ini beneran ini? Enggak enggak mau bercanda -bercanda, ya. okay. bercanda, ya, bercanda bercanda ya. Oke. Enggak bercanda ya sudah bercanda ya. Oke. Okay. Bers banget Baik. saya. Yuk, Ibu, eh uh, pertanyaan yang pertama, ya. ini ada eh uh, pertanyaan yang mungkin eh uh, Jawabannya ini juga dinanti oleh peserta lain yang tidak bertanya tentang ini, ya. Pertanyaannya adalah, ibu uh, urutan yang tepat dalam mengajarkan imbuhan ini apa, bu? Bagaimana? Apakah me dulu? Apakah pe dulu? Apakah an dulu? Itu bagaimana, bu? Silakan. Iya, uh, oke. Okay. Uh, sebenarnya memang kekompleksan affix misalnya, ya. Itu juga uh, menentukan kekompleksan kalimatnya. Misalnya ada kata tadi, kita kan. Yeah. kata membuka, lalu ada kata keterbukaan. Menunjukkan apa namanya cara mengajarkan. Itu Ibu Arliana. mengajarkan kata cipun keterbukaan afiksnya iya ah. kalau uh, kita tidak, tidak mungkin oh. kan mengajarkan kata keterbukaan di bipa satu kan uh, di bipa uh, awal oke okay. baik okay. okay. mengajarkan keterbukaan mungkin di bipa kan, okay. dengan keterbukaan uh. informasi keterbukaan nah, tapi memang harus pintar-pintar mencari komunik apa uh, uh, pengajaran komunikatifnya Oh, Oke. Okay. Baik, oh, itu selain Argana. yang sederhana juga uh, dipilih yang sesuai dengan uh, aspek atau kebutuhan komunikasi pembelajarannya hmm. seperti itu ya. Oke, okay. baik. Ibu Sintia, pertanyaan betul. kedua, siap? Iya, betul. Ya. Ibu masih ada uh, masalah ya? Oke. Okay. Bu, pertanyaan kedua, Bu siap, Bu? Ya, siap. Oke, ya. Ini ada beberapa pertanyaan tentang buku, Bu ya. Ibu ada nggak, Bu buku yang Ibu rekomendasikan untuk pengajar tata bahasa Indonesia. Ibu aja yang jawab nanti kalau saya yang jawab, gitu deh ya memang kalau buku uh, biasanya sih kita di di PAUI punya modul tersendiri di samping itu buku sumber-sumbernya pasti daripada dari senior senior yang terdahulu dan sebelumnya itu buku jalan bahasa ada untayan bahasa tapi memang uh, tambahan pula sebagai kita sebagai pengajar juga pintar-pintar untuk membuat materi-materi baru ya karena bahasa itu bahasa Indonesia banyak apa berkembang juga seperti itu. Jadi uh, bu. Itu Ibu Lia. Ibu liat. mau tambahkan silakan loh. Uh, iya. Jadi buku saya yang mau ulang ulang terbitkan. Jadi, Sayangnya seperti... memang, sayangnya memang kita kekurangan buku praktis ya. Buku praktis yang apalagi yang komunikatif. Jadi biasanya sih kreativitas dari teman-teman dan mungkin. Nanti kita suatu saat akan buat, ya. Ibu, ya, oh, saya diajak ya, Bu. Iya, doakan okay. saja. Ibu percaya sama saya, Bu. Siap, <laughs> percaya sama okay. teman-teman. Jadi, ada tadi uh, buku "Jalan Bahasa", ya, dan juga buku "Untaian Bahasa" yang kebetulan, ya, itu merupakan materi ajar yang diterbitkan oleh. Program BIPA di LBI FIB UI. Nah, Ibu Sintia sudah menggunakan uh, buku itu di dalam pengajarannya dan uh, sepertinya ya menjadi seperti ini, ya. Dan buku itu sebenarnya bukan uh, buku yang khusus digunakan di BIPA LBI FIBUI, artinya buku buku itu bisa kok dibeli di, uh, oleh teman-teman uh, yang ada di sini. Oke, buku sudah selesai. Selanjutnya, Bu, ini adalah pertanyaan yang mewakili suara hati saya juga nih, Bu. Ya. Apa itu? Bagaimana sikap pengajar ya dalam menghadapi pertanyaan peserta, uh, ya, pertanyaannya itu masalah tata bahasa yang kontroversial, Bu. Ya. Misalnya kalau ada satu di sini tidak ada contoh ya tapi mungkin kontroversial tuh, Bu, kalau ini benar apa enggak? Iya, ada sih yang pakai ini tapi sebenarnya nah gitu. Kalau ada satu uh, konsep tata bahasa yang ada yang bilang benar, ada yang bilang salah gitu. Ada ya seperti itu, Bu. Kontroversi, Bu. Itu bagaimana sikap pengajar itu pertanyaan. Sebenarnya kalau kontroversial ya saya juga itu walaupun ibu lia sudah jelaskan kontroversial tuh batasannya kita juga kurang tahu ya seperti apa yeah, yeah. kalau saya sih merujuk dulu kepada bentuk yang benarnya pasti bentuk yang baiknya standarnya kemudian dijelaskan ini nih dalam pemakaian yang non formal begini kemudian dalam pemakaian kepada penutur seperti ini perbedaan penutur juga menentukan Lalu, ya Anda cukup jelaskan saja bagaimana bentuk yang standarnya, bagaimana cara memakainya, itu mereka sudah uh, tidak akan kontroversial. Bahkan mungkin kalau kontroversial secara linguistik, kita mm -hmm. biasanya sih, misalnya, Bu, uh, mempedulikan atau memedulikan gitu ya? Iya, kayak gitu pasir. Bu, kayak gitu Bu. <laughs> kita bukan preskriptif salah benar ya dalam pengajaran ya, kita kasih tahu aja memang P itu lulu tapi pada dasarnya sebelumnya uh, memang uh, yang tiga suku kata peduli mempercayai gitu-gitu tuh P-nya nggak lulu gitu ya sebelumnya ya sudah kita lihat saja bagaimana uh, pemakaian dan bagaimana uh, badan bahasa di sini polisi bahasa biasanya di poli bah, kalau polisi bahasa tuh pasti nggak uh -huh. boleh gitu kan tapi kalau dalam pemakaian ya saya masih tidak akan menggebrak meja ketika mereka menulis mempedulikan gitu hmm, okay. ya jadi, so, tapi saya akan kasih tahu saya akan hmm. kasih tahu bentuk bentuk gitu mereka akan mengerti oh ya di bahasa saya juga ada gitu. okay. jadi maksudnya pengajar di sini perlu bijak ya ibu ya dan juga oh. Ah, juga terbuka, ada kata "buka" lagi nih, Bu. Ya, terbuka. <tuh> <tuh> eh, apa ada banyak kemungkinan penggunaan atau pemakaian? Eh, apa kalimat-kalimat atau afiks-afiks tertentu di masyarakat ya yang kita tidak bisa menghakimi? Misalnya, oh, itu salah. Jangan pakai itu, salah itu salah ya. Itu ya, kita tidak gitu. tidak bisa bersikap seperti itu ya, Ibu. Ya, iya, oh, oh, oh. ya, itu saya Sudah <tuh>. oh. ibu ya. <tuh> terus oh, ada lagi nih bu oh ya boleh ya, ya, bu, ya? ya, boleh, ya boleh. Lagi, bu ya ya ini Sebentar lagi bu ya ini bagaimana cara atau apakah ada tips ya mengajarkan tata bahasa Indonesia kepada peserta asing yang tidak hmm? mengerti tata bahasanya sendiri bu <laughs> ya memang uh, ketika mengajar juga mereka eh, apa namanya? Eh, mereka juga bukan pengajar ya. Jadi mereka ada juga nih pem pembelajar yang memang sudah sering belajar bahasa asing. Misalnya dia udah sering belajar, dia udah pernah belajar bahasa Jepang, oh. dia udah pernah belajar bahasa Rusia, bahasa Inggris. Kemungkinan oh. dia akan tahu. Tapi ada juga pembelajar yang eh, tidak tahu kata bahasa bahkan tata bahasa bahasa ibunya uh -uh. ya karena itu kita memang perlu mengedepankan pemakaian komunikatif yang ketika uh, begini misalnya siapa nama anda misalnya ada kalimat seperti itu ya di awal uh -uh. siapa nama anda kalimat itu tidak akan tersusun sembarangan kan jadi ketika mereka sudah mendengar kata itu kita baru sadarkan Oh, berarti ini siapa itu kalimat tanya, nama Anda adalah, misalnya rasa nomina atau subjek, gitu aja. Uh, sebenarnya mereka akan lebih uh, mengerti kok, oh, Ibu Lia, walaupun mereka tidak paham dengan tata bahasa mereka sendiri. Banyak juga kan pemelajar kita nggak paham tata bahasa mereka sendiri. Oh, okay. Tapi Tapi di tingkat-tingkat berikutnya pasti mereka akan banding-bandingkan tuh. Oh, kalau di bahasa hmm. saya, eh, masih begini nih, Bu. Di bahasa saya hmm. pasif begitu. Hmm, oke. Okay. Jadi, hmm. uh, hal seperti itu pasti akan kita temui ya di dalam uh, kegiatan, uh, kelas kita. Jadi, tadi, uh, tipsnya adalah mengedepankan aspek komunikasinya, Ibu, ya. Betul, Jadi dalam iya. kan, tidak hanya terbatas pada strukturnya saja atau makna katanya saja, tetapi fungsi komunikatifnya itu didekatkan sehingga mereka betul. juga uh, bisa memahami. Oh iya saya ngerti ini kalau saya begini saya harus pakai yang ini mungkin seperti iya, itu. Sini, iya ya. sampai pada titik pakai itu pasti pengajar tuh ya ampun dia pakai itu gitu kan mm -mm. Ada, ada perasaan ya allah dia udah bi bisa pakai yang ini nih bulian nih gitu kan iya mm -mm. betul betul ada kebanggaan oh. seperti itu Oke baiklah Ibu Sintia terima kasih ya sudah menjawab Sampai beberapa <Sampai. pertanyaan di sini ya. Saya kembali menyapa lagi ya para peserta webinar yang saya hormati. Ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mengingat waktu yang amat terbatas ya tidak semua pertanyaan yang masuk dapat diakomodasi dan direspons secara langsung saat ini. Bila mana ingin menemukan jawaban ya dari keingintahuan yang tidak terjawab tadi silakan ikuti pelatihan ya bertajuk pengajaran tata bahasa dalam pendekatan komunikatif 8 Juli 2020 yang mana Ibu Sintia itu juga akan menjadi pembicara utama di sesi ini. Nah, di sini semua pertanyaannya pasti terjawab begitu ya. Dan selain pelatihan bersama Ibu Sintia tadi, juga masih ada lima pelatihan yang saya yakin tidak kalah pentingnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, aduh, ragam percakapan dalam kemahiran berbicara itu seperti apa ya? Atau penasaran apa-apa aja yang perlu diperhatikan dalam menyajikan teks makan ya? Atau mau tanya tentang Poin-poin apa ya yang harus dikuasai pemelajar dalam penulisan akademik? Nah, bisa daftarkan diri di link yang tertera di flyer ini yang warnanya kuning itu ya. Dan pelatihan online melalui Zoom ini juga menawarkan sesi pelatihan tentang materi pembelajaran jarak jauh, penguasaan manajemen kelas, dan tips menghadapi konflik budaya. Gimana? Topiknya bagus-bagus ya sudah bisa mencium manfaatnya kan? Iya dong, LBI, FIBUI gitu loh, langsung aja daftar sekarang. Atau kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh, bisa kirim surel ke info LBI, at gmail.com. Ya. Oh ya Bu, ini ada info penting nih terkait pelatihan tematik dari LBI ini. Ya. Pasti deh saya yakin ada yang bertanya-tanya. Ini pelatihnya siapa ya? Ya. Nah, mereka para pelatihnya adalah para pengajar ya dan praktisi yang sudah berkecimpung dalam pengajaran BIPA di LBI FIBUI selama lebih dari 10 tahun. Ya. Dan uh, info juga ya kalau Bapak Ibu sekalian kehabisan tempat dalam pelatihan tersebut ya karena kalau kita lihat di flyer ini kan peserta pelatihannya terbatas ya untuk 24 orang. Nah, jangan galau ya apalagi gundah gulana ya karena LBI akan membuka pelatihan gelombang kedua ya kapan ya nah daftar aja dulu karena nanti akan dihubungi oleh panitia kami atau rajin rajin deh cek websitenya LBI ya yang tadi sudah saya sebutkan tuh www titik ya titik ui titik ac .ib. Nah, kalau sudah masuk ke websitenya, saya kasih bocoran sedikit mau ya. LBI itu punya program kursus bahasa asing. Kursus bahasa isyarat Jakarta ya. Lalu juga ada kursus dalam layanan penerjemahan dan penjuru bahasa, penjuru bahasa, bahasaan maaf, dan juga berbagai tes bahasa. Siapa tahu kan salah satu, salah dua atau salah tiga di antaranya menggelitik minat anda ya kami tunggu kehadiran anda di website lbi UI. ya maaf sebentar ini saya Bentar, sebentar sebentar pak host pak host ini saya dapat info ini katanya ada tamu ternyata selain saya dan ibu sintia di sini ada tamu ya pak. oh ada tamu uh, uh, ibu sintia tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak siapa? <laughs> Ada Ibu Felicia Nuradi Utoro Dewo. Ah, Pak Hos, apakah bisa ditampilkan ini? supaya kita bisa tampil bersama di sini? Ibu Felicia Nuradi Utoro Dewo. Dosen kita ya, Li? Dosen sintaksis? <laughs> Ibu Sis selamat siang ah, sudah ada halo ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut sebagai peserta loh. <tuh. <tuh> oh itu Tapi nyawanya saya dapat. nyawanya Ibu kami. <tuh> ibu Sis apa kabar Ibu Sis? Alhamdulillah baik baik ya yeah. ibu ikut uh, masuk ke pelatihan bukan pelatihan ke webinar ini sudah dari awal ibu dari dari pukul 14 tadi iya yeah. iya yeah. oh gitu ibu boleh dong bu saya minta uh, apa seperti sedikit testimoni ah. tentang uh, webinar hari ini pendapat ibu atau kesan ibu tentang acara kami hari ini bagaimana ibu Alhamdulillah, saya puas sekali. Bahkan saya sendiri belajar sesuatu yang baru. Ya ampun, ibu. <laughs> uh, saya bangga mengikutinya dan uh, hmm. saya ada Bu Nadra dari Padang. Oh, Waalaikumsalam ibu. ibu. <laughs> ya. Banyak, Jadi banyak. Uh, saya apa ya um, merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Cynthia sangat jelas, sangat memudahkan teman-teman. Saya rasa, teman-teman juga semua yang mengikutinya akan merasa bahwa contoh-contoh yang diberikan oleh Cynthia sangat bagus dan mengena. Hmm. Uh, mengenai penggaliannya, tentu harus dilakukan lebih lanjut oleh setiap peserta. Uh, mengenai buku, <laughs> buku um, kalau tata bahasa baku itu. Terlalu sulit ya bagi para pengajar, mm -hmm. tapi saya, kalau boleh tidak ya, kayak endorse buku deh. Iya, yeah, boleh. <laughs> ya. <laughs> kalau saya merasa bahwa buku tata bahasa praktis oleh Abdul Hayar, Pak Abdul Hayar mm -hmm. itu sangat membantu juga, selain buku-buku yang tadi disebutkan oleh Lia dan Cynthia, mm -hmm. uh, tentunya hanya memegang satu buku itu tidak cukup harus uh, ada pendampingan dari buku-buku lain karena uh, ya meskipun tata bahasa praktis bahasa Indonesia itu membantu tetapi kita harus juga kritis dalam membaca sehingga uh, ya pengalaman kita akan berkembang bersamaan dengan jam terbang ya Betul. Eh ada Bu Ade. Waduh banyak sekali ini yang menyapa. Halo menyapas. Ibu Ade. assalamualaikum pada Halo semua peserta. Terima, terima kasih banyak <tuh> atas salamnya <ower interface> dari Unesa ada, dari Ida, Ida AB. Ida. Iya. Ah, ada kifty juga ya. <tuh thank you> saya saya baca nanti jadi lama. Tapi terima kasih pada teman-teman <tujuan> yang memberi salam. Mohon maaf jika tidak semua bisa saya sapa satu persatu, uh, tapi saya senang dengan diadakannya uh, webinar ini. Uh, membagi pengalaman seperti inilah yang penting, dan kadang-kadang kalau kita memang merasa deg-degan, ya takut gitu. Ya, sebetulnya webinar ini atau kegiatan seperti ini tidak harus webinar selalu akan menambah pengetahuan kita dan memperluas wawasan kita. Kita selalu akan memperoleh sesuatu yang baru. Seperti saya juga mendapat sesuatu yang baru dari Sintia. Oh, terima enggak, kasih. Gak apa-apa loh belajar dari yang lebih muda. Iya. Saya juga belajar banyak Tenang dari. Banyak sekali. Baiklah, Ibu Sis, terima kasih banyak ya atas uh, kesannya. Ya, ini uh, tidak bisa dimungkiri ya, berkat Ibu Sis lah ya, dan juga dosen-dosen kami yang lain ya. Ibu Sintia, ya, benar-benar ya, Ibu Sintia Vientiane hari ini bisa menyampaikan uh, materi tata bahasanya dengan baik ya baik saya mau kembali terima. lagi ke ibu sintia ya ibu lia nah, bu kita sudah hampir tiba bu di akhir acara terima Betul. kasih banyak atas paparan materi atas, ya, atas jawaban jawabannya ya. ya saya yakin ya di sini semua merasa lega dan puas ya bisa memperoleh pengetahuan baru ya dan juga mungkin kesadaran dan motivasi baru ya dari penjelasan ibu tadi Sekali lagi terima kasih Ibu Sintia. Sampai ketemu di pelatihan tematik BIPA. Dan sebelum saya tutup, para peserta webinar yang saya hormati, saya infokan sekali lagi ya. Sesi webinar ini akan diunggah ke website LBI yang tadi sudah saya sebutkan. www.lbifib.ui.ac.id Dan juga bisa disaksikan di Youtube akunnya LBI spasi FIB spasi UI. Jadi kalau tadi ada yang ketinggalan sedikit, karena gangguan koneksi internet misalnya atau harus ke toilet atau harus ketemu Babang ojol sebentar untuk ngambil ambil apa kopi pesanannya dan lain sebagainya jangan emosi jiwa ya bisa nonton di uh, dua link tadi dan terakhir untuk anda semua yang nonton di YouTube jangan lupa like subscribe oke okay? ya saya Arliana, mohon pamit undur diri sampai ketemu lagi di webinar kebipaan LBI seri ketiga Sabtu 13 Juni 2020 bersama Ibu Editia Herning Tias dan Ibu Sri Handayani Asa. Selamat sore. Sore. Bipa.